menghormati Pak Rozi dan juga Bu Andelis serta Bruno. Terima kasih kepada penceramah kita yang datang bagi support kita balik. Pemirsa, terima kasih banyak. Kami adalah dari kumpulan 2, yaitu kumpulan Sari Posman. Di sini kami ada buat poster sedikit. Kenapa ada bangunan itu? Itu adalah jika kamu mengamalkan sesuatu, bangunan kamu akan runtuh. Oke, sama juga yang macam tadi tentang aswa juga. Jadi saya akan kenalkan sedikit siapa saya punya kawan-kawan menyewakan sekitar. Nanti akan jadi pencerita. Onel jadi pengadu. Angel jadi PA. Azlan jadi kontraktor. Abang Kozi jadi pengarah. Ajib jadi pegawai SPRM. Dorong wanita, Veron. Dan juga Melinda akan jadi pegawai. Dan juga saya adalah jadi pengarah SPRM. Sebelum itu kami akan memperkenalkan kami punya diet lagi sekali ya. Just do it. Keep going. Keep going. Oke, okay. Itu testing. Mungkin nanti yang lupa kali dia punya poster. Sekali lagi. Oke. Sekali lagi. Just do it. Think different. Keep going. Sebelum memulakan lakonan kami ini, lakonan ini tidak ada kenangan dengan yang hidup ataupun yang meninggal dunia. Cerita ini hanyalah rekaan semata-mata. Bermulalah cerita dalam satu jabatan ini. Pengarah ini dia seorang yang sangat busy, selalu terlibat meeting work. Jadi, setiap jabatan ini akan ada seorang PA yang akan handle kerja-kerja pengarah. PA tersebut bernama Puan Angel. Dia dari mula berkhidmat ini, dia seorang yang sangat loyal kepada pengarah dia. Sebelum hari kejadian, Puan Angel berjumpa dengan CEO company Azlan Enterprise untuk membincangkan tentang BQ dan nilai harga projek yang akan dijalankan. Setelah perbincangan tersebut, Puan Angel berjumpa dengan Tuan Fauzi bersama dokumen-dokumen projek tersebut untuk ditandatangani. Setelah dokumen tadi sudah ditandatangani, Encik Azlan dan Puan Angel pun bertemu di sebuah kafe. Nah,
Beli makeup. Pada satu hari ini, jabatan Puan Angel didatangi oleh auditor dalaman iaitu Tuan Orin untuk mengaudit dokumen-dokumen kontrak yang sudah selesai. Keesokan harinya, Tuan Edel berjumpa semula dengan Tuan Angel untuk meminta semula dokumen yang dia minta kemarin. Setelah diteliti, Tuan Onel dia ada rasa muskil dengan dokumen tadi. Jadi Tuan Onel pun membuat keputusan untuk membuat aduan ke SPRM. Masuk. Gila. Jadi saya mau tahu sekarang dia ada satu guest
kau kena selesaikan dengan pegawai. Bila check case, kamu kau arahkan pegawai kau, siasat pengarahnya. Boleh? Boleh lah. Saya tidak mau hal ini dilambat-lambatkan, diremeh-remehkan, jadi jabatan kita dipandang rendah. Kau sebagai kerja contoh, kau benar tunjukkan. Oke? Atas arahan Tuan Ejek tadi, Tuan Ajib pun menjalankan tugasnya seperti biasa. Terus mana pak itu? Mana mana ya? Pun. Pak, saya Ajib dari SKM. Dan kami mendapati, kami mendapat aduan daripada anggota pegawai itu sendiri, yang mana dalam jabatan tuan telah ada berlakunya penyelewengan dana kerajaan. Jadi di setelah dokumen ini, betul kak tuan yang mengizinkan dan mengarahkan dan memberi penyelesaian kepada projek bernama pemerintah bernama Azlan yang berlaku. Boleh saya berjumpa dengan Sri Ewan? Ewan. Puan Angel. Begitu Puan. Boleh Puan dengan Puan ikut kami ke pejabat sekarang untuk bagi keterangan? Dengan serta merta, Tuan Fauzi dan Puan Angel pun dibawa ke jabatan SP lain. Kesian pacik tu tau. Pengarah jabatan XXX. Dalam jabatan yang kami dapati, Puan Fauzi telah meluluskan satu projek yang bernilai 3 juta ringgit. Jadi dalam keterangan yang kami ingin daripada Puan Fauzi, macam mana Tuan Fauzi boleh menunjukkan projek ini sedangkan projek ini tidak mengikut SOP yang betul, yang melanggar prosedur? Macam mana projek sebanyak 3 juta boleh Tuan luluskan? Monji, jangan senyum. Malam tawa. Saya tidak tahu apa. Macam mana Tuan Cakap Tuan tidak tahu, sedangkan Tuan turunkan tanda tangan dan meluluskan ini projek? Akan Puan datang antara sign paid, antara sign tanpa Puan selidik SOP itu asal mana betul atau tidak? Saya tidak cek, saya sign saya. Betul! Terima kasih atas kerjasama Tuan Fauzi.
Sekarang saya akan serahkan kes ini kepada pembantu saya untuk soal siasat PM, Tuan. Terima kasih, Tuan. Betul-betul angel. Mau PM kepada Jabatan XXX? Betul. Betul atau tidak? Ya, betul tidak. What's it? Ya, saya pilih itu. Apa yang kita ini? Kau lagi. Saya mau tahu apa yang baik-baik kita ini. Macam mana ni? Semua ada di semua projek keluar. Lagi dokumen tidak lengkap. Macam mana aku buat ni? Keep going.